kakiku dan mataku juga terasa tidak enak. Jika ada pasir di tanganmu, pasir itu akan masuk ke mata jika kamu menggosok mata. Geser ke atas untuk menarik kelopak mata. Ayo teman-teman, kita bantu membersihkan. Kita tes telinga. Serangga terbang suka dengan cahaya. Temukan dan pandu mereka keluar dengan mengikuti cahaya. Ayo kita pandu keluar para serangga-serangga ini. Udah keluar semua. Kerja yang bagus. Serangga terbang sudah keluar semuanya. Jangan menggosok matamu atau mengorek telingamu dengan tangan. Oke, aku akan selalu mengingatnya. Terima kasih penjaga. Sama-sama. Saya menggunakan obat tetes mata untuk mengeluarkan pasir saat masuk ke mata. Benar sekali, karena... Apakah benar jika saya menggunakan obat tetes mata untuk mengeluarkan pasir saat masuk ke mata? Benar. Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat. Saya pergi ke dokter jika mengalami masalah mata. Benar sekali. Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya menggunakan lampu senter saat mengeluarkan serangga terbang dari telinga? Benar sekali. Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya melempar-lemparkan pasir? Salah, karena berbahaya. Kamu benar, itu salah. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya mengorek telinga dengan tangan jika merasa tidak nyaman? Salah. Salah, karena berbahaya. Apakah kamu benar, itu salah. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Ayo kita cari orang yang membutuhkan pertolongan pertama. Saya jatuh saat berjalan sambil memainkan ponselku.
Aduh. Jangan khawatir, penjaga segera datang untuk memberimu pertolongan pertama. Ayo teman-teman, kita bantu membersihkan daun-daun dan ranting. Setelah itu kita obati. Larutan garam. Larutan garam dapat digunakan untuk membersihkan luka. Ayo kita bersihkan sampai merata. Oke teman-teman, kita buang ke tempat sampah. Iodofor. Sekarang kita kasih obat. Iodofor dapat menghilangkan bakteri pada luka. Setelah itu kita tempel biar tidak kotor lagi. Hati-hati melangkah saat berjalan, jatuh dan berdarah itu sakit. Baiklah, aku akan memperhatikan langkahku saat berjalan. Terima kasih penjaga. Sama-sama. Apakah benar jika saya memakaikan perban pada luka untuk perlindungan jika terjadi memaringan? Benar sekali. Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya segera pergi ke rumah sakit jika pendarahan tidak dapat berhenti? Benar sekali. Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya tetap memainkan ponsel saat berjalan? Apakah benar jika saya tetap memainkan ponsel saat berjalan? Salah. Kamu benar, itu salah. Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah benar jika